dibagikan, masuk di grupnya. Oke, Yus. Yus, baru kita tandain, jangan lupa. Isi tanda. Ini boleh dikantongin. Kemudian pasang gromet, baru kemudian kedua nih, ada nipple yang harus kita pasang. Pasang nipple. Ini sayang sih, apa? Harusnya ini nipple dilepas ya. Nah ini udah dilepas, saya akan pasang. Terusnya ini di sini lepas. Ambil pasang nipple, kita kencengin. Ya, red. Periksa lagi kencangannya. Yus, tandain ya, seperti ini. Baru setelah nipple selesai, kita ambil hose. Hose. Pastikan hose juga ini tertutup. Tertutup. Kalau terbuka ini harus kamu paling tidak periksa dulu. Atau yang benar mah laporkan. Karena jangan sampai yang mirip juga enggak di sini tentang apa penutup-penutup. Kita buka. Kita buka. Kita siapkan juga box penampungnya. Periksa ya. Yus. Yus. Pasang dari sini. Periksa juga nih. Ya, O-ring Yus. Pasang. Sampai rapat. Pastikan kalau pemasangan hose itu secara manual sampai rapat seperti ini. Ya. Titik atau posisi yang sebelahnya, yang satunya. Periksa lagi, ya. O-ring Yus, seperti itu ya. Pasang sampai rapat juga. Sampai rapat, setelah rapat kita beri tanda sementara. Tanda sementara, garis lurus saja. Tanda sementara. Ya. Setelah itu kita kencangkan nih, hati-hati penggunaan sentren, jangan terbalik. Nah ini cara megangnya, karena ini modelnya nggak ada penahan kunci. Ya, seperti ini dilewatkan dulu dikit, perhatikan. Sampai bunyi klik. Cukup, nggak boleh dua kali. Cukup sekali. Nggak boleh seperti ini. Saya contohin. Nggak boleh. Berarti overtalk ya. Kalau dua kali. Letakkan dulu. Sentrennya periksa kembali. Yus, tandain. Tandainnya titik. Perbedaannya nih dari garis lurus sudah geser. Titik. Hose yang kedua berarti kita menggunakan dua kunci, ya, kunci mas 17 dan setren. Posisikan setren seperti ini, tahan. Nah, ini tujuannya, ini untuk nge-adjust nih. Bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini. Nah, ini kita standarnya rata. Nah, ini udah rata baru yang gerak setren. Sampai satu bunyi klik, cukup sekali. Kembalikan dulu-dulunya. Periksa. Yus. Tandai. Titik lagi. Setelah hose terpasang, proses berikutnya pemasangan klip. Perhatikan posisi klipnya juga. Itu ada poin-poin atau detail proses. Pasang pertama insulator. Kemudian klik, nah ini posisi klik, ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah standarnya dilihat seperti ini. Harus teliti baca PDS juga. Ya, bentangnya segini, selebar mungkin ya. Tapi saat nanti ditekannya ini harus di bagian bawahnya, supaya nggak rusak ya. Pastikan baut terpasang, berapa ulir minimal? 2 sampai 3 ulir ya. Ya. Karena kalau hanya 1 ulir, khawatirnya begitu di
kencangkan miring ya. Itu yang dibahayakan miring busa. Baut sudah kita pasang 3 ulir. Ambil soplet. Boleh pakai extension, boleh tidak. Saya pakai extension. Nah, ini putaran hati-hati loh bisa ya. Yus, akan bisa ke sini kan? Ya. Yus. Pegang klipnya ya. Eh. Kita kembalikan impact ke sini. Kembalikan tune, kembalikan effect. Cek kencang kekencangan baut. Pastikan ya dengan disentuh. Yus. Tandai. Ini menunjukkan proses pertama apa nih? Selesai ya? Setelah selesai apa yang berikutnya? Isi ceksi. Isi ceksi dulu, jangan langsung ke proses yang kedua. Oh, halaman berikutnya. Pastikan kalian juga punya alat tulis, punya pulpen. Nah, jadi kita isi actualnya 4 kg. Siapa namanya PIC itu, siapa yang ngerjain ya? Saya, Suwitno. Apakah bot clip dan insulator sudah pasang? Sudah. Ini centrang aja ya, contreng. Sendiri, Suwitno. Tanda panah boleh. Baru kita masuk ke halaman 2. Baru kita pindah. Pasang, tirang, tutup ya. Apa yang harus diperhatikan setelah itu? Poin-poinnya harus dilihat. Sebelum kita pasang, diukur dulu. Diukur, ambil mitar. Makanya ini mitarnya kepanjangan ya Pak. Ambil measuring pen untuk memberikan kadar. Ini toleransinya kan berapa nih? 45? 50. Boleh, 50 boleh ya. 55 boleh, saya ambil 50. Tandain aja 50. Tandain, titik aja. Tandain 50. Lagi tandain. Balikkan lagi di start. Ambil pilar dari posisi titik yang tadi kita tandai. Nah, ini juga perhatikan, ini nggak boleh nyilang. Ada perhatian juga di sini ya. Nggak boleh nyilang. Pasang spiral. Ya, artinya apa? Ini saat pasang itu pastikan rapat. Kemudian juga bisa hilang hostnya. Seperti ini ya, rapat dicek lagi ya. Rapi, rapat, yus, tandai. Titik aja nggak perlu. Kita tandain apa yang harus kita lakukan. Isi CC. Buka halaman boleh, tapi harus isi CC. Isi CC tadi kalian ukur berapa? Katakanlah 50. Tulis 50. Kalau 45 tulis 45. 55 tulis, jadi bulatkan aja. Oke. Apakah horse sudah dipasang spiral? Nah, masuk halaman 3. Masuk halaman 3 ini kosong kan? Ya.